Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Nas Umar. Mari kita berlatih yoga. Pada kesempatan kali ini, latihan yoganya akan fokus melatih panggul supaya kencang, padat, dan berisi. Nah, video ini juga akan menepis stereotype orang-orang yoga yang punya bokong tepos. Ya, mereka tepos karena dia latihannya cenderungnya yang fokusnya hanya dilipet-lipet atau fokusnya melakukan pose-pose yang challenging, tidak pernah berniat untuk melatih panggulnya. Kalau memang kita sisikan waktu, investasikan waktu untuk melatih sisi panggulnya, maka secara perlahan panggulnya juga akan padat berisi, bahkan bisa bulat seperti semangka ya. Nah, ini juga buat orang-orang yang punya mimpi pengen punya bokong bulat semangka, bisa dengan yoga ternyata. Oke, yang penting rajin aja. Yuk kita mulai bareng-bareng. Silahkan duduk di atas kedua tumit. Bawa tangannya ke paha depan. Angkat dada ke arah dagu. Lelehkan bahunya ke bawah. Panjangkan punggung. Angkat dadanya ke arah dagu. Panjangkan leher. Kemudian pejamkan kedua matanya. Tenangkan pikirannya. Tarik fokusnya masuk ke dalam tubuh. Sadari tubuhnya, sadari mulai dari jari kaki, punggung kaki, tumit, betis, lutut, paha, panggul, punggung, kedua lengan, leher, wajah hingga puncak kepalanya. Kemudian selaraskanlah antara mind, body, and soul-nya melalui nafas yang dalam. Tarik nafas dalam. Hembuskan pelan. Tarik nafas dalam. Hembuskan perlahan. Tarik nafas dalam. Hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas dalam. Hembuskan perlahan. Perlahan buka kedua matanya. Kaitkan kedua tangan di depan dada. Angkat dua tangannya ke atas. Luruskan kedua siku. Tekan bahunya ke bawah, bawa lengan ke belakang. Panjangkan sisi tubuh dari pinggang hingga pergelangan tangannya. Terus memanjang ke atas. Angkat dadanya ke arah dagu. Perlahan lepaskan kedua tangannya. Putar tubuhnya ke samping kanan. Bawa tangan kiri di atas paha kanan. Lihat bahu kanan. Perlahan kembali ke tengah. Putar ke kiri. Lihat bahu kiri. Perlahan kembali ke tengah, table pose. Jejakan jari kakinya, buka tangan selebar bahu.
Tarik nafas, rendahkan punggungnya ke bawah, dorong dada ke depan, angkat dagu ke atas. Buang nafas, scoop tailbone masuk, tarik perut ke dalam, dagu ke dada, lihat perut. Tarik nafas, rendahkan punggung ke bawah, dorong dada ke depan, angkat dagu ke atas. Buang nafas, lihat perut. Good. Lihat ke depan, tarik nafas. Angkat kedua lututnya, downward facing dog pose. Buang nafas. Atur kaki dan tangannya. Tekan tumitnya ke lantai, dorong panggul ke belakang. Bila mungkin tekan tumitnya ke matras. Angkat tulang ekor ke atas. Kencangkan sedikit kedua pahanya. Lalu dorong tubuhnya ke depan. Inhale, plank pose. Tahan di sini, exhale. Pastikan pergelangan tangan dengan bahu tegak lurus. Downward facing dog lagi. Dorong tubuhnya ke depan, plank pose. Turunkan lututnya. Tangannya mundur sedikit. Oke, luruskan kaki kanan ke belakang. Poin saja kaki kanan. Oke, angkat dadanya. Perlahan-lahan tarik nafas, angkat ke atas. Buang nafas turun. Tahan, one. Tarik nafas, angkat. Buang nafas turun pelan, two. Gampang ya? Tarik nafas, angkat. Buang nafas turun, three. Tarik nafas, angkat. Sambil panjangkan kaki kanan ke belakang. Buang nafas turun, four. Tarik nafas, angkat. Buang nafas, five. Sekarang yang terakhir ditahan. Tarik nafas, angkat. Buang nafas, tahan. Bernafas dalam, tahan gerakan ini sekitar 5 hitungan. Jangan biarkan kaki kanannya jatuh ke bawah. Angkat dadanya juga tinggi ke atas. Lalu turunkan pelan-pelan. Oke. Ganti kaki, luruskan kaki kiri ke belakang. Tahan. Lalu tarik nafas, angkat paha kirinya tinggi. Buang nafas pelan. One. Meskipun Anda bisa melakukannya dengan cepat, tetap saja lakukanlah dengan pelan-pelan. Karena nanti sensasinya beda. Tarik nafas, angkat pahanya ke atas. Buang nafas, turun pelan, two. Tarik nafas, angkat. Buang nafas, turun pelan, three. Tarik nafas. Buang nafas, turun pelan, four. Tarik nafas, angkat pelan. Buang nafas, turun pelan, five. Tarik nafas, angkat. Tahan di sini, buang nafas. Dan bernafas nyaman. Turunkan pelan, downward facing dog. Angkat panggulnya ke atas. Mundur tangannya ke belakang hingga samping kaki. Bawa tangannya ke pinggul. Bangun perlahan-lahan. Oke, gerak-gerakan kedua tangannya. Angkat dua tangannya ke atas. Gerak-gerakan ke depan dan ke belakang seperti ini. Tahan.
stop, bawa tangannya ke pinggul. Condongkan ke depan. Turun setengah. Seperti ini. Tahan 5 hitungan. 1. 2. 3. 4. 5. Bangun pelan ke atas. Inhale. Bawa tangan ke depan dada. Exhale. Bawa lagi tangannya ke pinggul, inhale. Gampang saja, dorong ke depan. Exhale, tahan di sini. 1 2 3 4 5. Bangun pelan, inhale. Bawa tangannya ke depan dada, exhale. Sekali lagi, inhale, condongkan badannya ke depan, exhale, tahan. 1 2 3 4 5. Bangun pelan, inhale, bawa tangan ke depan dada, exhale. Buka tangannya ke samping, inhale, mountain pose, angkat kedua tangannya ke atas, satukan telapak tangan, lihat ibu jari kedua tangannya di atas kepala. Bergerak dari pinggul, exhale, turunkan dua tangannya ke lantai, uttanasana. Maju tangannya ke depan, ke downward facing dog pose. Dorong panggulnya ke belakang. Dorong tubuhnya ke depan, plank pose. Tahan sebentar di plank, jangan biarkan badannya kolaps ke bawah, badannya tetap tegak, angkat kepalanya tinggi tapi lihatnya ke bawah saja. Dorong kuat, mencengkram jari tangan ke matras. Lalu turunkan lututnya ke lantai, mundur tangannya sedikit ke belakang. Good. Pelan-pelan, tarik nafas, luruskan kaki kanan ke belakang, lihat ke depan. Buang nafas, bawa lutut kanan ke dada. Tahan di sini, 1. Tarik nafas, bawa kaki kanan ke belakang, lihat ke depan. Buang nafas, bawa lutut kanan ke dada, 2. Tarik nafas, bawa kaki kanan ke belakang, lihat ke depan. Buang nafas, 3. Tarik nafas, panjangkan kaki kanan ke belakang. Buang nafas, 4. Tarik nafas. Buang nafas, 5. Tarik nafas. Bawa tangan kiri ke dada. Buang nafas. Tahan di sini, tahan. 1 2 3. Seimbangkan posisinya. 4 5. Turunkan pelan-pelan. Ganti kaki. Perlahan-lahan. Tarik nafas, luruskan kaki kiri ke belakang, panjangkan dadanya ke depan, lihat ke depan. Buang nafas, tarik perut ke dalam, tempelkan lutut kiri ke dada. 1. Tarik nafas, bawa kaki kiri ke belakang, panjangkan punggung, lihat ke depan. Buang nafas, lengkungkan punggungnya, tarik lutut ke dada. 2. Tarik nafas. Buang nafas, 3. Tarik nafas. Buang nafas, 4. Tarik nafas. Buang nafas, 5. Tarik nafas, bawa tangan kanan ke dada. Buang nafas, tahan di sini. Kalau misalkan Anda susah balance, ya udah dua-dua tangan di lantai, tapi kalau bisa bawa tangannya di dada. Oke, 1 2 3 4 5. Turunkan pelan, downward facing dog. Dor
dorong panggulnya ke belakang. Plank pose, dorong tubuh ke depan, inhale. Down dog pose, exhale. Inhale, perlahan dorong tubuh ke depan, plank pose. Exhale, down dog pose. Mundur perlahan kedua tangannya ke belakang hingga samping kakinya. Bawa tangannya ke pinggul, bangun perlahan-lahan. Oke. Gerak-gerakan kedua tangannya. Rapatkan kedua tumit, angkat tangan kanan ke atas, inhale. Bawa tubuhnya ke samping kiri, exhale, side bending. Panjangkan tangan kanannya. Tahan. Satu, dua, tiga, empat, lima, bangun pelan, inhale, exhale, turunkan tangan kanan ke bawah. Good. Satu tangan yang lain, tarik nafas, angkat tangan kirinya ke atas, dari dada buang nafas, bawa tubuhnya ke samping kanan, luruskan siku kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima, bangun pelan, tarik nafas, buang nafas, turun perlahan-lahan. Bawa tangannya ke pinggul, buka kaki sekitar selebar matras. Lihat ya, kakinya dibuka selebar matras, tapi tumitnya ditutup sedikit. Nah, jadi segini. Tumitnya ditutup sedikit ya, jangan sampai tumit dengan kelingking sama lebar, tumitnya sedikit ke dalam. Yes, gampang ya. Pelan-pelan tekuk lutut, bawa tangan ke depan, dorong panggul ke belakang. Gampang, kayak gini. Bangun pelan-pelan. Yes. Yuk, sama-sama ya. Tarik nafas, dorong tangan ke depan, dorong bokong ke belakang, rendahkan ke bawah. Tempelin perut dengan paha. Exhale, bawa tangannya ke samping paha. One. Inhale, dorong bokong ke belakang, badan tangan ke depan. Exhale, two. Yeah, simple ya. Inhale. Exhale, three. Dua kali lagi, teman-teman. Inhale. Exhale, four. Inhale. Exhale, five. Sekarang satu ditambah satu yang ditahan. Inhale. Lalu angkat tangannya ke samping telinga, exhale, tahan. Satu, panjangkan tangannya sampai benar-benar lurus ya. Dua, kalau saya ngadep ke depan begini. Tiga, empat, lima, turunkan tangannya ke lantai. Maju tangannya ke depan, downward facing dog. Rapatkan lagi kakinya ke tengah. Dorong tubuh ke depan, plank pose, inhale. Chaturanga Dandasana, exhale. Up dog, inhale. Down dog pose, exhale. Ujjayi breathing, nafasnya dikontrol supaya tenaganya jadi gede, supaya nafasnya jadi stabil, heartbeatnya juga stabil. One more time, plank, inhale, bend your elbow,
go down. Exhale, chaturanga, dandasana. Inhale, up dog. Exhale, downward facing dog. Plank pose, inhale. Turunkan lututnya ke lantai, exhale. Mundurkan tangannya sedikit ke belakang. Tahan di situ. Oke, mudah saja sekarang ya. Inhale, tahan di sini. Exhale, buka lutut yang kanan ke samping. Nah, gampang kan? Turun pelan, inhale. Saya ngadep ke sana aja. Buka lutut kanan ke samping. Exhale. Two. Inhale, turun pelan. Exhale, buka ke samping. Three. Oke, inhale, turun pelan. Exhale, buka ke samping. Four. Inhale, turun. Exhale, buka ke samping. Five. Tahan di sini. Kalau bisa, rentangkan tangan kirinya ke samping kiri sehingga menjadi kayak gini. One. Two. Angkat dada ke atas. Three. Dorong lututnya ke depan. Four. Five. Turunkan pelan-pelan ke bawah. Tangannya turun, lututnya juga turun. Lalu, buka jari kaki kiri ke samping luar. Luruskan kaki kanan ke belakang. Bawa tangan kanan ke pinggul kanan. Yes. Terus tangan yang di bawah, tangan kirinya, jauhin lagi sedikit. Cincit kaki kanan, inhale. Angkat paha kanan tinggi ke atas. Exhale. One. Inhale, turunkan ibu jari kaki. Exhale, angkat lagi. Two. Inhale. Angkat ke atas. Exhale, three. Inhale. Exhale, four. Inhale. Exhale, five. Inhale. Exhale, tahan di atas. Angkat tangan kanannya ke atas. Lihat jari tangan kanan. Satu. Terus tinggikan, jangan sampai jatuh ya. Dua. Tiga, empat, lima, turunkan pelan, downward facing dog. Dorong tubuh ke depan, plank pose, inhale. Dorong ke belakang, down dog pose, exhale. Plank pose, inhale. Chaturanga, dandasana, exhale. Up dog, inhale. Down dog pose, exhale. Plank pose, inhale. Dorong tubuhnya ke depan. Turunkan lututnya ke lantai, exhale. Mundurkan tangannya ke belakang. Sedikit saja. Sisi yang kedua ya, perlahan-lahan di posisi dari posisi table. Inhale, tahan di sini. Exhale, buka lutut kiri ke samping kiri. Ah. One. Inhale, rasakan di sini otot panggul luar kaki kirinya kerja ya. Exhale. Two. Inhale. Exhale. Three. Inhale, exhale, four. Inhale, exhale, five. Inhale, kita tahan ya. Exhale,
kaki yang kiri di atas, tangannya buka ke samping, tangan kanan buka ke samping kanan. One. Kalau susah, tangan kanannya tetap di lantai. Kalau bisa, benar-benar rentangkan tangan kanan ke samping. Two. Dorong lutut kirinya ke depan. Three. Four. Five. Turunkan tangan kanan, turunkan lutut kiri ke bawah. Lalu, buka kaki kanan ke samping, luruskan kaki kiri ke belakang. Nah, sehingga ngadepnya jadi begini. Nah, bawa tangan kiri ke pinggul kiri. Jinjit kaki yang kiri, inhale. Angkat pelan-pelan kaki kiri ke atas. Exhale. Yes. Gerakannya ringan, tapi bagi orang yang jarang latihan, pegel banget di sini ya. Ingat, yang sudah kuat, pelan-pelan. Inhale, turunkan ibu jari kaki kiri. Exhale, angkat paha kiri ke atas. One. Inhale, turunkan pelan. Exhale, angkat pelan. Two. Good. Inhale. Exhale, angkat ke atas. Three. Inhale. Angkat pelan ke atas. Exhale, four. Inhale. Angkat pelan ke atas. Exhale, five. Tahan kakinya, nggak usah turun lagi. Angkat tangan kirinya ke atas. Satu. Dua. Tiga, empat, lima. Turunkan pelan, downward facing dog. Plank pose, inhale. Chaturanga, dandasana, exhale. Up dog, inhale. Down dog pose, exhale. Sekali lagi, plank pose, inhale, dorong tubuhnya ke depan. Exhale, chaturanga dandasana. Up dog, inhale. Down dog pose, exhale. Mundur tangannya ke belakang hingga samping kakinya. Bawa tangannya ke pinggul, bangun perlahan-lahan. Gerakan kakinya. Oke, buka lagi kakinya. Kayak tadi ya, kakinya selebar matras atau lebih lebar dari bahunya. Bukan panggul ya, kaki lebih lebar dari bahu. Yuk, sama-sama. Tekuk lutut. Kalau tadi kan tangannya ke depan, sekarang tangannya langsung ke atas. Inhale. Nah. Exhale. One. Inhale. Exhale. Two. Inhale. Ini chair pose tapi tangkaknya lebar ya. Exhale. Three. Gampang. Inhale, exhale, four. Inhale, exhale, five. Inhale, bawa tangannya ke depan, lalu kaitkan kedua tangannya. Boleh yang terserah mana yang di atas, mana yang di bawah. Angkat dada, angkat dadanya, angkat sikunya. Tahan di sini, one. Two, three, four, five. Inhale, bangun pelan. Rapatkan kakinya ke tengah. Satukan tangannya di depan dada. Exhale. Mountain pose, inhale. Saya pindah-pindah karena supaya terlihat kamera Anda, nggak usah pindah-pindah ya. Exhale, turunkan dua tangannya ke lantai, Uttanasana.
berjalan ke depan. Down dog pose. Angkat kaki kanannya ke atas. Inhale. Nah, nggak usah melangkah lagi. Cuma turunin dolan jari-jari kakinya. Exhale. Oke, kakinya point, turunin punggung kaki kanan. One. Lagi. Inhale. Three, leg dog. Exhale, turun pelan. Two. Inhale, angkat. Three, leg dog. Exhale, turun pelan. Three. Good. Inhale. Exhale, turun pelan. Four. Inhale. Dorong panggul ke belakang. Exhale, turun ke plan 5. Inhale. Maju kakinya setengah langkah di sini. Exhale. Nah. Ini ya, jadi nggak sampai ke antara pergelangan tangannya. Tahan di sini. Lalu bawa tangannya ke pinggul bangun. Lihat ke depan. Arahkan jari tangannya ke atas. Look up. Tahan di sini, lihat ke langit-langit. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Lihat ke depan, inhale. Tekuk lutut depan, langgahkan kaki yang sebelah kiri di ujung matras. Exhale. Jinjit kaki belakang. Gampang ya? Inhale, angkat lutut kanannya ke atas. Lalu, tendang kaki kanan ke depan. Exhale. Ya. Inhale, dorong kaki kanan ke belakang. Warrior 3. Satukan tangannya di depan dada. Exhale, bawa tangannya ke pinggul. Tendang kaki kanan ke depan. Two. Good. Inhale. Warrior 3, tangannya di dada. Exhale, tangan pindah ke pinggul. Three. Padang usasana dia. Inhale. Exhale, four. Good. Inhale. Exhale, five. Okay. Inhale. Turunkan kaki kanan jauh di belakang. Exhale, jinjit kaki kanannya. Angkat dua tangannya high lunge. Lihat ke depan saja atau lihat ke atas. Tahan lima hitungan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Turunkan tangannya ke lantai. Inhale. Down dog pose. Exhale. Atur nafas. Perlahan jinjit. Angkat kaki kirinya ke atas. Inhale. Three leg dog. Dorong panggul ke belakang. Exhale. Turunkan kaki kiri. Tapi kaki kirinya tetap point ya. Sehingga yang turun itu punggung dari jari kaki Anda. One. Inhale. Angkat kaki kiri ke atas. Three leg dog. Exhale. Two. Inhale. Exhale. Three. Inhale. Exhale. Four. Inhale. Exhale. Five. Inhale. Pelan-pelan bawa kaki kiri setengah saja. Exhale, bawa ke tengah seperti ini. Nah, good. Bangun pelan. Bawa tangannya ke lower back. Angkat dada, open heart. Dorong bahunya ke belakang. Lihat ke depan, tekuk sedikit ke depan. Langkahkan kaki yang sebelah kanan di ujung matras. Good. Inhale, angkat lutut kiri.
tinggikan ke atas. Exhale, tendang kaki kiri ke depan. Padang Ustazana D namanya ya. Inhale, bawa kaki kiri ke belakang. Satukan tangannya di depan dada. Exhale, Padang Ustazana D. One. Good. Inhale, Warrior 2, Warrior 3. Exhale, Padang Ustazana D. Two. Inhale, Warrior 3. Kuatkan kedua kaki Anda. Exhale. Inhale. Exhale. Satu lagi. Inhale. Exhale. Good. Inhale, bawa kaki kiri jauh di belakang. Rendahkan panggulnya, exhale. Angkat dua tangannya ke atas. High lunge. Lihat ke depan saja, option 1. Option 2 lebih challenging, lihat ke atas. Breathe. Kalau lihat ke atas, tegang lehernya, lihat ke depan saja. Turunkan tangannya ke lantai, inhale. Downward facing dog, exhale. Plank pose, inhale. Dorong tubuhnya ke depan. Chaturanga, Dandasana, exhale. Up dog, inhale. Down dog pose, exhale. Tahan. Sekali lagi, plank pose, inhale. Chaturanga Dandasana, exhale. Up dog, inhale. Down dog pose, exhale. Plank pose, inhale. Turunkan lututnya, duduk di atas tumit, exhale. Bawa tangannya ke paha depan. Stabilkan nafasnya dulu. Buka kedua matanya, table pose. Saya balik badan, Anda nggak usah balik badan. Perlahan-lahan luruskan kaki kanan ke belakang. Oke, option 1, buang nafas ditekuk seperti ini. Nah, ini option 1. Option 2 lebih challenging, buang nafas lurus seperti ini. Nah, gampang ya? Yuk, sama-sama. Inhale, exhale ke samping. One. Inhale, pelan ke belakang. Exhale, ke samping. Two. Inhale, ke belakang. Exhale, three. Inhale. Exhale, four. Inhale. Exhale, 5. Tahan. Kalau bisa, bawa tangan kirinya ke samping. Nah, saya tangan kirinya kena dinding ya. 1. Kalau terlalu berat, tangan kirinya nggak usah dibuka ke samping, cukup di lantai saja. 2. 3. 4. 5. And release. Duduk di atas tumitnya kembali. Table pose. Sisi yang kedua. Saya balik badan lagi. Anda nggak usah balik badan. Ya, saya bolak-balik badan supaya kelihatan di kamera ya. Inhale, luruskan kaki kiri ke belakang. Exhale, option 1 buka seperti ini. Option 2 langsung seperti ini.
Langsung saja, one. Inhale, bawa ke belakang. Exhale, two. Inhale. Exhale, three. Inhale. Exhale, four. Inhale. Exhale, five. Kalau bisa bawa tangan kanan ke samping kanan. One, two, three, four, and five. Duduk di atas tumit. Bawa tangannya ke paha. Down the pose. Plank pose, inhale. Turunkan kedua sikunya forearm plank. Tahan di sini 5 hitungan, 1. Angkat kepalanya ke atas, lihat ke bawah, 2. 3. 4. 5. Luruskan kedua tangannya pelan, inhale. Down dog pose, exhale. Sekali lagi plank pose, inhale. Tekuk kedua sikunya forearm plank, exhale. Bernafas ujjayi breathing. Selalu menggunakan hidung ya, inhale and exhale selalu lewat hidung. Luruskan lagi dua tangannya pelan, inhale. Down dog pose, exhale. Mundur tangannya ke belakang hingga samping kaki. Bawa tangannya ke pinggul, bangun perlahan-lahan. Oke. Sekarang rapatkan kakinya ke tengah. Kita akan chair pose dengan kaki dirapatkan. Kalau tadi kan chair pose-nya dengan kaki dibuka lebar selebar matras ya. Sekarang dirapetin. Yuk, sama-sama. Inhale, chair pose. Exhale, bangun pelan, bawa tangannya ke samping tubuh. One. Inhale, chair pose. Exhale, bangun perlahan. Two. Inhale, chair pose. Exhale. Three. Inhale, chair pose. Exhale, four. Inhale, chair pose. Exhale, five. Sekarang yang ditahan. Inhale, chair pose. Exhale, tahan. One. Two. Three. Four. Five. Turunkan tangannya ke lantai. Tempelkan kening ke tulang kering. Kalau susah, peluk betisnya dengan dua tangan. Pan downward facing dog. Anda tetap diam di situ, saya akan balik badan supaya kaki kanan saya bisa terlihat. Perlahan-lahan inhale, angkat kaki kanannya ke atas, three leg dog. Exhale, turunkan lagi punggung jari kaki. One. Good. Inhale, angkat lagi ke atas. Exhale, two. Inhale, angkat lagi ke atas. Exhale, three. Inhale, angkat ke atas. Exhale, four.
Inhale, angkat ke atas. Exhale, five. Good. Inhale, angkat ke atas. Bawa lutut kanan di antara pergelangan tangannya. Exhale. Ya. Pigeon ya. Half pigeon aja, memang pigeon. Tekuk lutut kiri. Peluk kaki yang sebelah kiri dengan tangan kiri. Nah, lihat ke depan. Stop di sini, yang bisa kaitkan kedua tangan. Lihat siku kanan. Kalau susah, tangan kanannya di lantai, lihat ke depan saja. One. Two. Open chest sama meregangkan paha depan kaki yang sebelah kiri. Four. Five. Lepaskan pelan, inhale. Sekarang three leg dog, exhale. Jinjit kaki kiri, inhale. Lihat ya. Exhale, bawa kaki kanan di luar pergelangan tangan kanan seperti ini. Nah, bisa. Terus pada saat memindahkan kaki, pada saat menggerakkan kaki, lutut kanannya benar-benar lurus. Kita ulangi 5 kali ya. Inhale. Exhale, pelan. Two. Inhale. Exhale. Three. Good. Inhale. Exhale. Four. Inhale. Exhale. Five. Lalu turunkan siku yang sebelah kiri ke lantai. Set. Angkat tangan kanan ke atas. Lihat dari tangan kanan. One. Two. Three. Four. Five. Turunkan tangannya ke lantai. Luruskan dua tangan. Down dog pose. Mundur tangannya ke belakang hingga samping kaki. Langsung tekuk kedua lutut. Lihat ke depan, rapatkan lutut, rapatkan tumit. Inhale, chair pose. Bangun pelan. Exhale, bawa tangannya ke samping paha. One, kita ulang 5 kali. Inhale, chair pose. Exhale. Two. Inhale, chair pose. Exhale, bangun pelan. Three. Inhale, chair pose. Exhale, four. Inhale, chair pose. Exhale, five. Sekarang kita tahan ya. Inhale, chair pose. Rendahkan, exhale, tahan. One. Two. Three. Four, five, turunkan pelan. Uttanasana. Down dog pose. Anda nggak usah balik badan, saya balik badan. Okay. Inhale, pelan angkat paha dan seluruh kaki kiri ke atas. Three leg dog. Exhale, tempelkan punggung jari kaki. Nah, kok jadi kaki yang kirinya poin ya. One. Inhale, three leg dog. Ingat, rusuk depan, tarik ke dalam. Saya juga sering kelupaan. Makanya saya selalu ngertiin, tarik rusuk depan ke dalam. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale, turun. Inhale, three leg dog. Exhale, turun. Inhale, three leg dog, pelan-pelan. Tekuk lutut kiri, bawa lutut kiri ke antara pergelangan tangannya. Exhale. Buka tangannya sedikit ke samping.
Pelan-pelan tekuk lutut kanan atau lutut yang di belakang, lalu peluk. Oke. Option 1 sudah di sini. Option 2, dorong punggung kaki kanan ke belakang. Jadi punggung kaki kanan dengan lengan kiri saling mendorong. Seperti ini ya. Stop sudah di sini saja atau kaitkan kedua tangannya. Lihat siku kiri di pigeon. Buka dada. Buka bahu kanan. Turunkan pelan-pelan. Inhale. Pelan-pelan three leg dog lagi, bawa kaki kiri ke belakang. Exhale. Siap-siap ya, kita latihan bokong lagi. Jinjit kaki kanan, inhale. Pelan, bawa kaki kiri. Di luar pergelangan tangan kiri, exhale. Seperti ini. One. Jangan dijatuhin ya, memang turunnya itu slow motion. Ngangkatnya juga slow motion. Inhale, slow motion. Exhale, slow motion. Two. Inhale. Exhale. Three. Inhale. Exhale. Four. Inhale. Exhale. Five. Turunkan siku kanan ke lantai. Angkat tangan kiri ke atas, lihat jari tangan kiri. Turunkan lututnya child pose. Table pose. Silangkan kakinya duduk bersila. Okay. Satukan telapak kakinya ke tengah. Badan monasana. Dorong tumitnya ke panggul. Condongkan badan ke depan. Turunkan sikunya di depan tulang kering. Rendahkan dadanya ke bawah. Tahan di sini. Semakin lemah, semakin rendah dadanya ke bawah. Semakin lama, semakin menyatu wajah Anda dengan kaki atau lantai. Semakin lama detak jantungnya semakin pelan. Dan Anda semakin nyaman. Sisi luar telapak kaki kiri, kanan dengan tangan kiri. Bawa tangan jalan ke belakang, tempelkan kening ke tulang kering. Ganti kaki, tutup kaki kanan, buka kaki kiri yang kiri. Putar badannya ke kiri. Bawa tangan kiri di belakang tubuh, jauh di belakang panggul. Lalu raih sisi luar telapak kaki yang sebelah kiri dengan tangan kanan. Kalau nggak sampai, pegang betisnya saja. Turunkan tubuhnya ke bawah. Merasakan level yang lebih mudah. Sebenarnya bukan level lebih mudah ya, tapi memang ototnya lebih siap. Anda dengan mudahnya menyentuhkan dada ke arah ibu
jari kaki di sini di putaran yang kedua. Kalau di putaran yang pertama biasanya berat. Oke, bangun pelan. Luruskan kaki ke depan. Angkat lutut kanan. Silangkan telapak kaki kanan di luar paha kiri. Bawa tangannya ke belakang tubuh, angkat dadanya ke atas, lalu peluk kaki kanan. Oke, stop di sini. Atau angkat tangan kiri, dorong paha kanan dengan lengan kiri, putar lihat ke belakang. Tahan lama. Semakin muntir, semakin berasa di panggulnya. Semakin memijat otot-otot panggulnya. Oke, cukup. Luruskan kaki kanan ke depan. Ganti kaki, tekuk lutut kiri. Silangkan kaki kiri di luar paha kanan. Angkat tangan kanan ke atas. Dorong sisi luar paha kiri dengan lengan kanan. Kalau nggak bisa dorong, peluk saja kaki kirinya dengan tangan kanan. Tekan tangan kiri di belakang panggul, putar. Lihat ke belakang, lihat bahu kiri. And release. Oke, luruskan kakinya ke depan, gerak-gerakan kakinya. Berbaring pelan, tekuk kedua lutut, buka tangannya ke samping, kita pijat panggulnya. Nah, kita putar panggulnya. Lalu putar balik. Oke, turun. Sentuh tumitnya dengan jari tangan, kita lakukan bridge pose dulu atau setu bandhasana. Angkat panggul ke atas, dorong dadanya ke dagu, tahan. Dorong lututnya lagi ke tengah, dorong dada ke dagu. Oke, turun pelan-pelan. Luruskan kakinya ke depan. Gerak-gerakan lagi, lalu halasana, bawa kakinya di atas kepala. Atur nafas di sini. Lalu luruskan kedua kakinya ke atas, shoulder step. Tekuk lutut, bawa lutut ke arah kening, lalu turunkan lagi pelan-pelan ke bawah. Oke. Satu kali lagi twisting, tekuk lutut kanan. Pegang lutut kanan dengan tangan kiri, jatuhkan ke samping kiri. Lalu rentangkan tangan kanan, lihat jari tangan kanan. Exhale, turun pelan. Tekuk lutut kiri, pegang lutut kiri dengan tangan kanan, jatuhkan ke samping kanan. Rentangkan tangan kiri, lihat jari tangan kirinya. Bangun pelan. Kemudian savasana. Buka kakinya selebar matras. Hadapkan telapak tangannya ke langit-langit. Melelehlah ke bawah. Setiap menghembuskan nafas, lepaskan rasa lelah dari dalam tubuh. Lepaskanlah seluruh ketegangan otot dari dalam tubuh. Pastikan Anda masuk ke dalam posisi yang sangat nyaman dan relax.